Cakrawala Malam pemirsa, dan masih bersama dengan Dr. Aime, psikiater di National Hospital Surabaya, dan ngobrolin tentang hari ini temanya adalah pencegahan bunuh diri. Tadi kita sudah sempat ngobrol banyak, tapi mungkin ketahan juga karena satu pertanyaan dari Irfan tentang banyak sekali dokter tadi bilang bahwa anak muda yang sering melakukan bunuh diri gitu ya, antara 15 tahun sampai 30 tahun. Nah itu apakah ada pengaruh dari orang tua juga yang mungkin di keluarganya sering berantem orang tuanya, atau mungkin orang tuanya nggak meduliin anaknya, atau gimana tuh dok? Betul. Benar. Itu gimana jadi, dok? Benar banget itu pertanyaannya Mas Irfan. Jadi memang kan tadi saya bilang salah satu penyebabnya kan depresi dan gangguan kepribadian borderline ya. Jadi depresi itu terjadi ketika ada kehilangan objek cinta. Oke. Kalau pada orang yang sudah dewasa, mungkin kehilangan objek cintanya adalah pasangan. Seperti tadi yang diceritakan oleh Bu Ana tadi ya. Sedangkan pada anak-anak, objek cinta pertama anak-anak itu adalah orang tua. Sehingga ketika mereka melihat orang tua sering berantem, sering bertengkar, kok cekcok, atau mungkin orang tua yang sering memukulin anak, mereka merasa tidak dicintai. Okay. Mereka merasa kehilangan objek cinta itu, sehingga akhirnya bisa jatuh ke depresi. Oke. Orang tua yang bercerai, yang nggak ada di rumah juga bisa menyebabkan mereka merasa kehilangan objek cinta sehingga jatuh ke depresi. Nah, sedangkan kalau gangguan kepribadian borderline itu sering didapatkan pada lingkungan suasana rumah yang di mana orang tua sulit memiliki waktu dengan anak, sehingga mereka sering mengabaikan anak. Contohnya ini saya salah satu pasien saya sendiri, dia dengan gangguan kepribadian borderline, dia dari umur 7 tahun dia ditelantarkan oleh ayah dan ibunya. Ayah ibunya bercerai, jadi dia cuma ditinggal di satu rumah sendirian. Sendiri dok? Sendirian umur 7 tahun dengan adiknya. Jadi cuma dikirimin makanan, taruh di kulkas, dia cuma tinggal manasin. Sehingga akhirnya ketika dia beranjak dewasa, dia nggak pernah merasa ada hubungan yang dekat kan. Akhirnya dia memiliki kepribadian ya tadi yang saya bilang borderline, sehingga dia merasa dirinya itu kosong, nggak ada artinya, hampa. Jadi itu. Dokter Aime harus kuat ya, air mata nggak boleh turun ya. Kalau saya cerita gini aja saya udah pengen nangis. Nggak boleh. Kadang kalau orang tua marah juga tujuannya untuk kebaikan anak sendiri. Betul. Ya. Tapi ternyata serem juga ya dok ya kalau ngomongin tentang penyebab-penyebab itu tadi. Tapi kita balik lagi tentang penyebab yang ada empat itu ya, ada bipolar, ada apalagi tadi dok tiganya itu? Bipolar, tadi yang udah kita bahas depresi sama gangguan kepribadian borderline, kemudian ada bipolar dan skizofrenia. Nah yang bedanya empat-empatnya itu apa aja tuh dok? Jadi tadi yang udah kita bahas kan kalau depresi kan penyebabnya karena kehilangan objek cinta, jadi merasa sedih, murung, kepingin mati, nggak ada gunanya hidup, merasa bersalah, nggak mau makan, nggak bisa tidur, pekerjaan menurun, itu tanda depresi. Kalau tanda dari gangguan kepribadian borderline, dia merasa dirinya hampa dan dia merasa hal-hal yang membuat dia marah itu hal-hal sepele. Jadi bukan hal yang besar, tapi lebih ke arah sehari-hari. Misalnya temannya di teks, di SMS nggak bales, itu dia udah merasa, oh aku nggak dicintai, aku ditolak. Jadi dia sangat rentan terhadap penolakan. Dia takut ditolak dan takut ditinggalkan. Itu yang gangguan kepribadian borderline. Sedangkan yang bipolar itu adanya mood swing, jadi perubahan mood. Kadang ada saatnya dia depresi, down, tapi ada saatnya seneng, seneng, manik, happy banget. Contohnya yang bipolar ini Robin Williams. Yang seperti kita tahu aktor Robin Williams kan bunuh diri ya. Nah ini dengar-dengar dia juga salah seorang bipolar. Dan yang keempat skizofrenia. Kalau yang skizofrenia ini tandanya ada halusinasi dan ada waham, delusi. Jadi halusinasinya, contohnya ini pasien saya nih, dia skizofrenia, kemudian dia bunuh diri, minum racun tikus. Ketika saya tanya, kenapa kamu minum racun ada tikus? Ada yang nyuruh gitu dok? Ya, dia bilang ada yang nyuruh. Ada suara yang bilang, minum, minum itu racun. Jadi dia merasa ketakutan, akhirnya dia minum. Karena ada halusinasi suara yang menyuruh. Dan dia merasa waham itu delusi, keyakinan yang salah yang sebenarnya nggak ada ya. Jadi dia merasa dirinya dikejar-kejar sama polisi.
dia mau ditangkap. Nah, seperti itu yang skizofrenia. Jadi itu tadi bedanya. Yang paling banyak selama ini apa, Dok? Biasa depresi. Yang paling ya? Banyak depresi. Oke. Okay. Sama borderline yang borderline yang kesendirian itu ya. Kalau ngomongin tentang sudah ada beberapa kasus gitu. Misalnya ada salah satu dari pemirsa juga yang sudah tahu, mungkin ada teman dekat, saudara yang mau melakukan bunuh diri atau mungkin sudah terjadi pembunuh dirian itu sendiri. Itu gimana pencegahannya, Dok? Untuk yang satu yang mau bunuh diri dulu deh, kita mencegahnya gimana tuh? Benar. Kadang-kadang yang saya nonton ya, atau beberapa film itu kan naik ke atas terus mau loncat aja gitu. Itu yang paling sering kali, Dok, ya. Biasanya gimana tuh untuk pencegahan yang kita lakukan apa tuh? Iya. Jadi tema dari Hari Pencegahan Bunuh Diri Internasional tahun ini temanya adalah 3C, yaitu connect, communicate, care. Connect-nya itu berupa kita harus menjalin relasi dengan mereka. Karena kebanyakan orang yang ingin melakukan bunuh diri, mereka merasa kesepian. Gak punya teman. Gak punya teman, mungkin dibully di sekolah, mungkin dia dikucilkan. Jadi kita harus menjalin relasi, jangan ada yang teman yang kita kucilkan. Kita hubungi mereka, itu connect. Yang kedua adalah communicate. Kita ajak dia untuk berkomunikasi. Masalah kamu apa sih? Apa yang membuat kamu sedih? Gak apa-apa ya gitu, Dok. Gak apa-apa. Karena dia merasa... Jangan-jangan kita ngomong di atas, kita didorong nanti di bawah, enggak ya? Serem kan? Oh bukan, ya beda ya. Iya. Gak apa-apa ya, Dok, jadi dia ngobrol, oke. Okay. Justru kan mungkin ya kita ajak happy-happy dulu lah, gak langsung kan. Kita ajak makan dulu kayak jalan-jalan. Okay. Nah, setelah itu ntar kita tanya, kenapa sih kamu kok kayaknya sedih, kamu kok kayaknya murung, kenapa cerita ada masalah. Cerita aja atau apa, oke. Okay. Cerita itu aja, komen. Mungkin kamu bisa... bagi beban, itu yang communicate ya, komunikasi. Dan yang ketiga adalah care, care itu peduli. Ya, jadi bagaimana kita sebagai masyarakat, kita harus peduli dengan orang-orang yang rentan bunuh diri, jangan kita anggap remeh. Kita harus berikan dukungan, dan salah satunya care itu kita tunjukkan dengan mengajak mereka ke psikiater. Oh, ke Dokter Aimi. Iya, benar. Di National Hospital. Dokter Aimi, oke. Kalau udah gitu, mereka kajak ke sana untuk bisa lebih sharing ya, gitu ya, Dok. Benar. Ya. Selain itu juga, sebenarnya kita juga butuh kerjasama lintas sektor ya. Pemerintah bagaimana bisa menanggung di BPJS, karena terus terang sekarang bunuh diri belum ditanggung di BPJS. Okay. Depresinya ditanggung, tapi kalau penyebabnya bunuh diri nggak ditanggung. Padahal kan... bunuh dirinya pasti ada penyebab gangguan jiwanya kan gitu. Terus bagaimana juga mungkin pemerintah bisa menyediakan hotline suicide. Jadi layanan telepon kalau di luar negeri ada. Pembunuhan nih atau emang bunuh dirinya nih gitu. Aku mau bunuh diri nih, Dok. Gimana ya? Jadi orang yang kepengin bunuh diri telepon. Oh, di luar negeri sistemnya udah kayak gitu. Iya, di luar negeri udah kayak gitu. Jadi ada hotline telepon khusus 24 jam. Yang mana setiap orang yang kalau ada keinginan bunuh diri bisa sewaktu-waktu telepon. Jadi biar mereka nggak merasa sendiri. Oh gitu, Dok. Ada yang bisa diajak komunikasi. Benar. Ternyata bukan cuma makanan fast food ya yang bisa 24 jam ya. Ternyata ada itu juga. Iya. Dan di Indonesia belum ada, Dok, ya? Di Jakarta ada, di Surabaya sayangnya belum ada. Oke. Ini jalannya begitu ya? Saya? Iya. Nanti diajak curhat nanti. Jangan. Tapi kalau sudah terjadi pembunuhan, misalnya ada teman salah satu cerita nih, Dok, ada salah satu kasus, aku gak mau karena ditinggal sama pacar nih, udah apa segala macam, masuk ke kamar, kamarnya dikunci, Dok. Dikunci dan buka-buka udah berbusa. Itu gimana ini penanganannya? Ya, memang itu seringkali orang dengan depresi memang ada kecenderungan suka menyendiri itu. Jadi memang banyak yang akhirnya mengunci diri atau udah nggak mau dikontak. Betul. Nah, ini memang kalau udah ada itu namanya kita bilangnya penelantaran diri ya. Itu termasuk gawat darurat psikiatri ya. Kalau udah nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau sekolah. Memang harus ada keluarga yang menemani. Jadi sebisa mungkin ya kita harus terjun langsung ya, Dok, ya. Oke. Tadi sempat ngobrol juga tentang anak-anak. Tadi saya sempat agak sedikit bertanya nih, Dok, kalau mungkin selama dokter kerja sebagai seorang psikiater pernah menangani kasus tentang anak yang mau bunuh diri karena pemerkosaan nggak, Dok? Anak perempuan gitu atau mungkin masih gadis? Kalau anak perempuan yang diperkosa saya ada kasus, tapi kalau sampai bunuh diri sih enggak. Dia mungkin depresi iya. Tapi yang unik nih, ini pasien saya kebetulan. Jadi uniknya gini, saya tanya, anak ini masih usia, sekarang usia 10 tahun ya, dia diperkosa waktu usia 3 tahun. Hah? Oleh pamannya sendiri. Pamannya sendiri, jadi saya tanya sama dia, kamu kalau besar mau jadi apa? Jawabannya dia, saya kalau besar mau jadi mata-mata. Gitu. Mau jadi mata-mata buat apa? Gitu. Saya ingin membunuh om saya. Jadi saya sangat kaget,
ternyata begitu besar. Dia sudah menyimpan dendam yang luar biasa, Dok, ya. Hmm. Tapi dia depresi ya ada, dia tapi nggak sampai merasa ingin bunuh diri sih, kebetulan saya belum pernah mendapatkan kasus. Okay. Tapi kalau kasus yang pada anak remaja yang ingin bunuh diri, self harm ada. Tapi bukan karena pemerkosaan. Nah, itu kan berarti kalau mereka sudah mau melakukan, otomatis ada pemikiran dulu ya, Dok, ya. Biar tidak sampai ke pemikiran itu, gimana, diapain tuh, Dok? Biar sampai nggak ada, aduh aku udah nggak bosan hidup nih, atau udah nggak ada yang temen yang ini. Biar sampai tidak terjadi pemikiran untuk nyilet-nyilet, untuk minum obat serangga, itu apa yang dilakukan tuh, Dok? Kita sebaiknya harus memberikan aktivitas yang bermanfaat, harus dialihkan. Jadi kalau memang orang kalau udah depresi kan biasanya udah males ngapa-ngapain. Udah di rumah aja, gak mau sekolah, gak mau apa. Harus dipaksa. Kita harus, bukan memaksa diri kita ya, untuk bangkit dari keterpurukan ini. Kita harus bangkit, kita harus keluar, kita harus ketemu temen. Ada aktivitas, seneng-seneng. Intinya jangan dibiarkan waktu nganggur terus malah ngelamun. Aduh. Mikir yang mana, mikirnya kemana-mana. Atau mungkin juga aktivitasnya bermain musik ya, teman-teman Sarkusti. Benar-benar. Ya, untuk peran orang tua sendiri, Dok, gimana? Kalau melihat mungkin, kadang mungkin sometimes ada anak mungkin yang memang dia lagi bad mood atau kayak gimana. Kita mungkin sebagai orang tua, harus orang gimana? Iya, harus gimana maksudnya, menindaki anak tersebut. Iya. Jadi orang tua sebaiknya mengajak bicara anaknya dari hati ke hati. Jadi hati ke hati ini tips yang bisa langsung diaplikasikan ya. Jadi orang tua harus duduk sejajar dengan anaknya. Posisi mata sejajar supaya anak enggak merasa ada yang superior, ada yang inferior gitu, enggak ya. Tapi kita posisi sejajar, lalu pandang mata anaknya. Kemudian kalau perlu pegang tangannya, aku tanya, apa yang membuatmu sedih? Kenapa? Coba cerita ke mama, coba cerita ke papa, apa yang kamu rasakan supaya mama papa bisa bantu. Cerita, oke. Okay. Jadi ajak dia untuk bercerita, kemudian dari masalahnya kita cari alternatif solusinya. Kita bilang kalau bunuh diri bukanlah suatu penyelesaian, ya kan? Itu kan gak menyelesaikan masalah kan? Tapi kita cari solusi dari masalah itu apa. Oke. Okay. Untuk terakhir, Dok, kesimpulan, karena tadi sempat yang saya kena adalah bahagia itu dari diri sendiri ya, Dok, ya. Itu gimana-gimana kalau kita sekelilingnya rame bahagia, tapi kalau kita gak bisa bahagia itu susah. Untuk terakhir, Dok, sebelum juga kita menutup perbincangan kita malam hari ini, ada sedikit kesimpulan juga untuk mencegah biar tidak terjadi bunuh diri lagi ke depan-kedepannya nih, Dok. Jadi untuk masyarakat yang perlu kita lakukan 3C tadi ya. Jadi connect, communicate, care. Connect, jalin relasi dengan orang yang ingin melakukan bunuh diri, kita harus membuka diri, jangan mengucilkan mereka. Kemudian yang kedua, komunikasi, kita ajak mereka berbicara apa yang menjadi masalah mereka. Dan yang ketiga adalah care, kita tunjukkan kepedulian kepada mereka, kita ajak mereka untuk ke psikiater agar mendapatkan bantuan profesional supaya hal ini tidak terulang. Karena seperti tadi yang kita bicarakan ya, bahwa bunuh diri akan bisa, ada 2, 3, 4 berikutnya, bisa terulang. Oke, terima kasih banyak Dokter Aime. Semoga bisa mencegah bunuh diri berikutnya. Jangan sampai ada yang kejadian ya. Nanti malam kita makan apa dong kalau bunuh diri sekarang nggak boleh ya. Terima kasih Dokter Aime, sukses. Kita tunggu untuk updatean berikutnya lagi. Kalau bisa datang ke sini jangan tentang bunuh diri ya, Dok, ya. Gak serem. Tapi yang pasti juga terima kasih Bu Ana yang sudah tadi ngobrol dengan kita juga malam hari ini. Yang kita masih punya banyak sekali informasi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetapi cakrawala malam.